dan upacara. Memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih pimpinan pasukan. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, selaku Inspektur Upacara, memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Laporan Komandan Upacara. Pakong, selamat. Siar Bra, Suka Ewa, KBP, Siar B, 85, 68, 69, 61. Sama, orang lainnya. Sama, Pakong. Kep, Jumlah, 29, 29, 2023. Harap, 20 Desember, 2023. Selamat, menjelaskan Pakong, Kep. Pokok KBP. Jadi itu mulai tanggal 1 Januari 2024. Karena bakal bantu kita sepasang orang selesai. Bahagia, baru saja kita menyaksikan laporan kenaikan pangkat personil Polda Sulsel periode 1 Januari 2024 dan PNS Polri periode 1 Oktober 2023, di mana awal tahun ini mendapat kenaikan pangkat setingkat tertinggi sebanyak 1.551 orang. Itu pada personil yang telah dinaikkan pangkat setingkat tertinggi agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan amanah sesuai dengan bidang tugasnya, guna mewujudkan personil Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Pagi ini di tengah-tengah kita juga dilaksanakan apel penyambutan 1 SSK personel Satbrimob Polda Sulawesi Selatan yang telah melaksanakan tugas kepolisian PKO Polda Papua. Operasi Damai Gardens pengamanan daerah rawan guna menciptakan ketertiban dan rasa aman di wilayah hukum Polda Papua. Dan BKO Satgas Tindak Operasi Damai Gardens atas nama pimpinan Polri, saya mengucapkan apresiasi dan penghargaan sekaligus diberikan penghargaan berupa pintu emas dari Bapak-Bapak Kapolri yang selama melaksanakan tugas benar-benar memberikan rasa aman di tanah Papua sehingga situasi Kamtibmas dapat terlihat.